statement sih. Statement sih. Statement sih. Ya. Saya dari apa yang hasil vonis tadi gimana sih? Hasil vonis tadi. Oh, kan sudah didengar semua. Menerima sih. Bagaimana dari hakim? Pikir-pikir dulu. Nanti bukan mengajukan pikir-pikir. Mau banding deh. Mau banding. Pikir-pikir. Pikir-pikir aja sih. Pikir-pikir. Kadang gimana saya sehat ya? Oh, Anda tengok seperti apa? Benar. Hah? Anda yang menilai bukan saya. Seperti apa? Nah, kemarin begini, sekarang begini. Kenapa itu? Apa itu deh? Ya begini, rapet. Apalagi? Apa kuning nih? Oh, kemeja kuning ya? Oh, ini pendamping. Begini dong. Terus, apa lagi? Cukup. Ada ucapan sih? Ada ucapan sih? Cukup. Untuk yang terbaik. Selamat. Sehat pikir, sehat rohani, sehat jasmani. Merdeka roh, merdeka pikir, merdeka ilmu. Itu tugas wartawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Merdeka, Teh. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa media warta nasional di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini sangat cerah dan saya juga sangat merasakan segar dan fresh ya. Ini adalah mungkin berkah ya, atau berkah daripada kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan tahun 2024 ya, bertepatan dengan 1445 Hijrah. Tak lupa saya ucapkan selamat menunaikan ibadah saum di bulan Ramadan 1445 Hijrah kepada seluruh umat Islam yang ada di seluruh dunia tentunya ya, seperti itu. Karena ibadah saum di bulan Ramadan ini berlaku untuk seluruh umat Islam di dunia. Pada pagi ini saya ingin mengomentari atau ya mungkin sedikit berceloteh lah ya, celoteh keprihatinan saya selaku anak bangsa, celoteh keprihatinan saya selaku warga negara Indonesia ya. Yang jelas sebagai warga negara Indonesia kita dijamin ya oleh Undang-Undang Dasar 1945 ya, dalam pasal 28 apa yang dijamin? Kita dijamin dalam hal melaksanakan keyakinan kita ya, keyakinan kita itu dijamin oleh undang-undang. Maka di Indonesia ini yang namanya beragama, melaksanakan praktek ibadah ya, itu dijamin oleh negara, diberikan kebebasan ya gitu. Itu satu sisi yang membanggakan saya menjadi seorang warga negara Indonesia tentunya kan gitu ya. Dan saya yakin ini juga yang menjadi mengapa Indonesia dapat bertahan hingga hari ini ya, sejak diproklamasikannya
Indonesia oleh para founding fathers kita ya. Ini jugalah yang membuat Indonesia yang dikenal dengan ya ribuan suku ya, luar biasa ribuan suku. Oh, ada suku Sunda, suku Madura, suku Jawa ya, ada suku Batak, ada suku apa, banyak ribuan suku ada di Indonesia. Puluhan ribu pulau ada di Indonesia ya. Arab ya, hanya mereka bisa dikatakan Arab itu agamanya cuma satu, Islam. Ada sih yang Kristen, tapi hanya 5% lah ya. 95% di Arab itu adalah Muslim. Tapi Arab tidak bisa menjadi negara kesatuan, tidak bisa solid, dia pecah ya. Arab itu pecah, sistemnya saja kerajaan bukan negara. Begitu Indonesia dengan ribuan suku, ribuan pulau ya, dapat bersatu. Itu adalah nikmat terbesar bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Harus kita jaga sampai akhir hayat kita tentunya. Itu adalah sebuah komitmen kebangsaan. Itu adalah sebuah konsensus bersama. Dengan tidak memandang suku, bangsa yang berbeda-beda tadi. Hebat. Itu adalah anugerah. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Tuhan Sang Pencipta. Tentu kan, itu adalah karunia terbesar bagi rakyat Indonesia. Maka tidak salah ketika Undang-Undang Dasar 1945 menjamin setiap warga negara Indonesia untuk melaksanakan keyakinannya di Indonesia. Gitu tuh, ya. Maka ini adalah dasarnya begitu. Namun akhir-akhir ini kita juga harus koreksi pemerintah. Kita harus memberikan usulan, masukan yang benar kepada penyelenggara negara. Dalam hal ini adalah DPR yang meramu, menggodok sebuah undang-undang peraturan dalam bernegara. Karena persatuan Indonesia ini sedang terusik, sahabat Indonesia semuanya, saudaraku semuanya, persatuan Indonesia ini menuju jurang kehancuran. Apa indikatornya? Apa indikasinya? Ya, indikasinya adalah sudah mulai ada lagi tuh ya, kemarin-marin yang ingin memisahkan diri lah gitu ya dari Indonesia. Kalau di Papua sih sudah lama kan ya seperti itu. Mudah-mudahan segera cepat teratasi kan gitu. Kemarin juga seperti itu kalau tidak salah yang gubernur Riau kalau tidak salah ya, juga begitu karena merasa tidak
diperhatikan oleh pemerintah pusat, ya kan? Sehingga sampai menantang, kalau memang tidak diurusi ya kami akan keluar dari Indonesia ini. Hal seperti itu yang harus diperhatikan. Namun yang sangat membahayakan sebenarnya menurut saya adalah lahirnya sebuah pasal ya yang disebut dengan pasal 156A, pasal 156 huruf A ya, tentang penodaan agama. Ini sudah banyak memakan korban. Di satu sisi undang-undang dasar negara kita menjamin keyakinan, menjamin setiap warga negara melaksanakan keyakinannya. Tapi di satu sisi ada pasal ya, di mana pasal ini mengatur tentang penistaan agama. Kalau ini dipersiapkan dengan betul, dengan benar, mungkin ya tidak masalah ya. Contoh, ketika melahirkan pasal 156 huruf A tadi tentang penistaan agama, semestinya tidak ada lagi alat, tidak ada lagi referensi atau rekomendasi atau landasan hukum ini berdiri untuk menjerat pelaku atau untuk menjerat seseorang, kan gitu ya. Tapi lucunya lagi ini pasal 156 ini tentang penistaan agama ini bisa diterapkan, bisa dijeratkan kepada seseorang setelah muncul yang namanya fatwa. Ini kan tidak sehat, ya. Ini seharusnya menjadi renungan, menjadi sebuah kajian para pakar hukum tata negara. Ya. Jadi pasal 156. Jadi ketika kepolisian ya hendak menerapkan atau menjerat seseorang dengan pasal 156A itu ya, kepolisian butuh rekomendasi fatwa dari ulama, katakan ya. Ini kan jadinya kolaborasi antara tokoh agama, ya, ulama dengan negara. Kalau kita melihat sejarah, ini persis apa yang terjadi dulu, ya, di Romawi sana. Jadi ada hukum negara, ada hukum agama. Hukum negara ditentukan oleh hukum agama pada saat itu. Maka hancurlah Romawi. Ini Indonesia. Jangan dibawa ke sana. Ya. Jangan sampai hukum negara itu justru ditentukan. Ya. Oleh hukum agama. Akhirnya yang terjadi adalah itu tadi. Maka di sinilah bahaya pasal 156 tersebut. Jika dia berdiri sendiri, memiliki katakanlah tenaga ahli sendiri gitu. Di kepolisian misalnya, karena yang menggunakan karena penegak hukum ya adalah aparat kepolisian. Tentu saja aparat kepolisian harus mengerti apa ini yang dimaksud dengan pasal 156A ini. Gitu. Harus mempunyai kompetensi. Dia harus lulusan pondok pesantren. Dia harus hafal Al-Quran dan artinya. Itu.
Ya, siapkah bangsa ini? Siapkah aparat kepolisian untuk itu? Kita tidak meminta rekomendasi kepada siapapun, ya. Mari kita sehat, mari kita berpikir dengan logis gitu. Karena kita ini sedang bernegara, bukan sedang berorganisasi yang tingkatnya atau kelasnya itu RT RW yang meminta fatwa dari ulama, ya. Apalagi fatwa itu dijadikan dasar untuk menjerat seseorang, ya, untuk menjerat seseorang, untuk menetapkan seseorang bahkan menjadi tersangka pelaku penodaan agama. Ini sudah seperti negara agama, bukan lagi negara Pancasila. Padahal Indonesia adalah satu-satunya negara yang luar biasa, mampu mempersatukan ribuan suku, ribuan pulau dalam satu negara dengan satu kesepakatan bersama, yaitu Pancasila. Begitu sakti dan hebatnya Pancasila, begitu hebatnya para founding fathers kita dulu meramu Pancasila ini sehingga dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini juga adalah demi kebesaran, atas kebesaran jiwa umat Islam, tokoh-tokoh muslim pada saat itu, di mana ada penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Begitu bijaksana, begitu hebat, begitu berjiwa besar tokoh-tokoh muslim, ya, tempo dulu, demi kepentingan bangsa dan negara, demi keutuhan Indonesia, ulama-ulama tempo dulu merelakan penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Ingat itu. Lalu mengapa ulama-ulama hari ini justru ingin menjadikan Indonesia menjadi negara agama? Ini yang harus diwaspadai, ya. Abdussalam Panji Gumilang adalah seorang tokoh pendidik. Ia memiliki pondok pesantren dengan luas area pendidikannya 1.200 hektar. Dengan dikelilingi oleh sumber ekonomi pesantren berupa pertanian, peternakan, perikanan, dan itu sama sekali tidak ada menggunakan anggaran negara. Murni merupakan sumbangsi daripada umat Islam bangsa Indonesia. Abdussalam Panji Gumilang meninggikan Islam, memuliakan Islam melalui mahakaryanya. Dengan mahakarya berupa pusat pendidikan, pusat toleransi, pusat budaya, dan pusat perdamaian. Bukankah itu adalah tujuan kita dalam bernegara? Bukankah
itu adalah tujuan kita dalam bernegara. Mewujudkan perdamaian dunia. Bagaimana bisa mewujudkan perdamaian dunia? Dunia ini isinya tidak hanya muslim saja. Ada yang mereka sukunya macam-macam pula, ya. Jutaan suku, jutaan agama keyakinan yang ada di jagat raya ini. Bagaimana Indonesia bisa berperan mendamaikan dunia dengan tadi beda perbedaan tadi? Bicara Indonesia saja, ya, sudah tidak mampu membuat damai orang-orang beragama. Hari ini, ya, Indonesia sedang diuji. Hari ini Indonesia sedang diuji. Mampukah Indonesia mewujudkan sebuah negara Pancasila dengan benar, ya, tidak dicampur aduk dengan urusan agama. Urusan agama adalah urusan privasi masing-masing. Urusan agama adalah urusan setiap individu warga negara kepada Tuhannya. Negara hanya mengurusi, hanya mengatur tentang tata cara hidup bernegara. Itulah fungsi negara. Indonesia, negara hanya mengatur tentang tata cara hidup dalam bernegara. Itu namanya juga hukum negara. Iya kan? State. Negara itu apa? Negara itu sebuah wadah. Lahirnya dari mana? Dari rakyat. Dari masyarakat. Yang memiliki kesepakatan bersama. Oke. Kita lahirkan Indonesia. Ya. Kita dirikan negara. Nah, seperti itu. Apa tujuannya? Tujuannya adalah kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, ya, agar ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah adil ketika seorang tokoh pesantren, seorang pendidik yang sudah meluluskan 20 ribu lebih putra putri terbaik, yang hingga detik ini, saya berkali-kali saya katakan, hingga detik ini tidak pernah ada catatan sejarah bahwa lulusan pesantren Az-Zaitun terlibat terorisme, terlibat pemberontakan. Tidak pernah terjadi. Jika itu terjadi, disitulah negara mengambil tindakan. Dan disitulah negara boleh menghukum pendirinya, pimpinannya. Ini seorang tokoh pesantren, tokoh pendidik yang memberikan kontribusi pada negara ini dihukum 1 tahun. Ya, putusan kemarin Pengadilan Negeri Indramayu menjatuhkan vonis kepada Abdussalam Panji Gumilang dalam pasal penistaan agama ini 1 tahun penjara. Semoga ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi bangsa ini. Ya. Jika ini dibiarkan, maka akan banyak
bangsa-bangsa, putra-putra bangsa yang dipenjara karena berbeda dalam memahami agamanya. Mengapa perbedaan memahami ayat, perbedaan memahami sejarah? Ini kan cara pandang ya. Yang dihakimi itu cara pandangnya Abdussalam Panji Gumilang terhadap agama Islam. Padahal ini hanya perbedaan cara pandang saja. Dan ini sudah terjadi dari sejak Indonesia, jadi sejak Islam ini ada. Dari sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Perbedaan pandangan di kalangan para sahabat, ya. Itu sudah biasa. Abu Bakar berselisih paham dengan Umar. Sudah biasa itu. Umar kalau tidak sesuai dengan pemahamannya langsung cabut pedang. Hei Umar itu, ya. Tapi tidak ada yang dipenjara, tidak ada yang dihakimi Rasulullah. Rasulullah selalu katakan pendapat Umar benar, pendapat Abu Bakar juga benar. Tidak perlu kalian bertengkar. Ya, tidak perlu bertanya. Hebatnya Rasulullah di situ. Bukankah kita diajarkan seperti itu oleh Nabi Muhammad SAW? Memandang sebuah perbedaan itu adalah rahmah. Mengapa kita hari ini ya yang tahu Islam saja ya bisa diukur lah ya gitu. Apakah sudah memposisikan dirinya sebagai nabi sehingga mampu merekomendasikan seseorang itu melakukan penistaan agama? Nabi tidak pernah loh memenjarakan orang karena berbeda pendapat. Coba cari sejarahnya. Pernahkah Nabi menghukum sahabatnya ya karena berselisih pendapat? Ini adalah sunnah, ini adalah sejarah yang mesti harus wajib kudu diikuti oleh umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika memang katanya adalah kita ini adalah umat Nabi Muhammad, saja mengikuti. Ya, ini adalah celoteh keprihatinan saya atas putusan Pengadilan Negeri Indramayu kemarin, ya. Rabu 20 Maret 2024 yang menjatuhkan vonis hukuman 1 tahun penjara. Ya walaupun ringan lah itu, saya anggap ringan. Bahkan yang mengerikan saya ini katanya atas dasar pertimbangan ya keadilan masyarakat, katanya putusan itu dikeluarkan menurut majelis hakim untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hei hakim, kau tidak perlu mengatasnamakan masyarakat untuk menghakimi seorang Abdussalam Panji Gumilang, ya. Tidak perlu kau atasnamakan itu. Karena saya selaku bangsa Indonesia justru melihat Anda, ya, melihat Anda sebagai hakim yang tidak profesional, ya. Anda mengabaikan seluruh bukti, fakta, saksi yang ada di persidangan, ya. Itu yang saya lihat justru. Jadi Anda tidak memponis berdasarkan fakta, bukti, saksi yang ada di persidangan.
Tidak ada itu mengatasnamakan rasa keadilan masyarakat, ya. Abdul Salam Panji Gumilang itu memiliki masyarakat juga. Di mana Anda mengatakan atas nama keadilan masyarakat, ya? Panji Gumilang itu tokoh pendidik, tokoh pesantren, memiliki jutaan massa, memiliki jutaan simpatisan, ya, karena sudah meluluskan 20 ribuan lebih putra-putri bangsa, ya, berarti mereka punya orang tua, ya, bapak ibu, ada keluarga, ada tetangga, maka jutaan. Jadi nggak usah lah kursit itu kalau mengatakan atas nama keadilan, ya. Apa yang adil Anda ini? Hah? Justru putusan ini mengangkangi Undang-Undang Dasar 1945. Dikangkangi, ya. Hapus saja pasal ini, ya. Pasal tentang kebebasan, pasal tentang jaminan kebebasan setiap warga negara dalam menjalankan keyakinan. Hapus saja, ya. Inilah celoteh keprihatinan saya dengan adanya undang-undang atau pasal 156 huruf A ini. Ini bahaya ini, ya. Semoga tadi, ya, DPR ini jangan cuma makan tidur aja, ya. Semoga DPR ini jangan cuma makan gaji buta, jangan hanya makan uang rakyat aja, ya, tiap bulan. Semoga, ya, para anggota DPR ini menggunakan sedikit pikirannya, ya, untuk mengkaji ulang ini pasal. Karena ini membahayakan negara. Demikian celoteh keprihatinan dari saya selaku insan jurnalis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.